bagi saya dia rare. Sebab apa? Dalam banyak-banyak komik dia seorang je pernah ada awet India. Betul? Awet India. Dia tak nampak macam India. Dia nampak typical Malay. Okay? Tapi awet dia India dulu jadi ex. Dan dia juga pernah perform di Indonesia. Dia selalu merantau, especially dia pergi Indo, dia pergi sini, dia pergi sana, dia pergi perform. Hmm, betul. Kan? Aku dah goreng habis lah. Okay. Tanpa meninggalkan masa, saya ini menjemput Hilmi! K-Town Clan! Macam pernah kenal ni K-Town Clan? Itu klan menjagakan hip-hop. Okey, perkenalkan nama saya Hilmi dan terima kasih tepukan untuk Hari Sami Velu. So, saya tengok gaya dia macam Sami Velu masa muda. Betul, inilah kat parlimen macam ni. Saya tiba-tiba saya teringat masa lama tau, inilah Sami Velu. Okey, kita nak juga terima kasih kepada kita ada Madhavan. Kita ada gelak Siva Ketikayan dan juga kita ada P. Kamalanan Menteri Pendidikan. Ya, yeah. Apa cerita sekarang pendidikan kita? Hari ni tak ada job eh? Oh, hari ni datang sini lah. Itulah dia. Sebenarnya betul cakap hari saya memang ada teman wanita India. Sebab saya hari ni saya marah. Sebab semua orang kutuk orang India. Betul? Kita sama eh? Kita sama eh? Sebab saya pernah ada girlfriend India dulu. Punca kita putus, kenapa? Bila saya pergi rumah dia, nama dia Dipa Rani. Macam Dipa Bali kan? Eh? Saya pergi rumah dia, bapak dia nak jumpa saya. Lepas tu tiba-tiba bapak dia naik. Bapak dia tak suka kita orang Melayu. Saya kata, ungkapa, naik dah. Dia dah naik tangga. Ungkapan Naida, lupanya saya kata bapak dia anjing. Naida tu anjing sebab dia naik tangga kan rumah dia kan. Kata, naik, bapak. Saya kata, kenapa Dipa? Ungkapan Naida sebab dia naik tangga. Nampak tak? Itulah punca saya putus sebab saya kata bapak dia anjing. Jadi itulah, kita kena belajar bahasa India. Jadi saya nak bagi tahu kenapa sebenarnya orang India, ramai orang kutuk orang India, hitam, semua. Banyak India yang putih, betul? Kita ada Shruti Hassan, betul? Kan? Shruti Hassan, Kamal Hassan, Shruti Hassan, itu je ada. Yang India yang putih. Dah tak ada dah, yang lain tak ada dah. Okay? Sebab orang India, bila anda kahwin dengan dia, dia seorang yang pemalu. Dia lambat. Dia slow. Bayangkan eh, kalau malam pertama kan, buka sari. 5 jam buka sari. Kita tengah tunggu dah tahan ni kan. Buka-buka. Ada lagi sari dalam. Lupanya sari macam-macam. So, akan colourful kan? Ada merah, ada pink, ada orange. Jadi, orang India ni dia beradab. Okay? Bayangkan eh, malam-malam eh, kita orang Melayu dia kerojo. Tapi orang India kan dia gelap kan? Kan? Yeah? Dia datang kat malam-malam kita nak tidur kan? Sayang. Kita pun, mana? Nampak tak? Kita main nyorok-nyorok kan? Mana sayang? Di sini sayang? Mana? Itu kelebihannya kahwin dengan orang India kan? Tiba-tiba kata, saya kat sini, ting! Nampak gigi, itu dia. Tak, kita pun comelot kan? Nampak? Kita kena satu-satu. Melayu gelojok, kita kena daripada bibir sampai ke bawah kan? Itu dia kelebihan orang India kan? Nampak Ari kan? Kita up balik orang India kan? Yeah. Tepuk sikit untuk Ari, tepuk sikit. Orang India berjaya jadi host sebenarnya hari ini. Sebab saya tak pernah tengok orang India jadi host. Sebab selalunya orang India kan kaki pukul kan? Rompak kan? Tapi itu semua tipu, orang India boleh jadi host. Walaupun ke atas, hai, mana pasal? Nampak, boleh lepas mabuk tadi. Dia boleh lepas mabuk. Okay, saya nak cerita sebenarnya itu cerita pasal India. Tapi hari ini realitinya, saya dah berkahwin dengan orang bosnya. Bukan bosnya, eh. Yang bosnya, abang cepat, laju. Kenapa? Abang ke motor Vespa, lupanya mak kurus ni motor. Saya tak sangka mak kurus bawa bosnya selama ni. Yang itu dia kata, malam-malam, bini dia open mic, yang itulah dia. Bosnya tu dia. Tepukkan untuk Mak Gurus. Itulah dia. Baru kita tahu. Okey, berkahwin dengan orang Bosnia ni, orang Mak Salih kan. Siapa kata susah kahwin dengan Mak Salih? Memang susah. Sebab saya kahwin dengan Mina Salih, bukan Mak Salih. Mak Salih lelaki. Siapa nak kahwin dengan lelaki? Kan? Kahwin dengan Mak Salih sebenarnya memerlukan kesabaran. Okey, isteri saya orang Bosnia. Makanan orang Bosnia adalah nama dia burek. Ini betul-betul jangan gelap, burek. Jangan fikir bahawa itu bawah, itu burek nama dia kan. Saya sebenarnya, saya pergi bosnya, saya tak nak makan makanan ni kan. Sebab makanan dia roti. Jadi isteri saya, bapak mertua marah. Dia kata, you kena makan burek ni. So, saya cakap, betul kena makan burek ni. Kan, nama roti tu kan, nama roti. Satu masa saya pergi kedai tu, saya kata, okey, sedapnya burek ni. Saya nak 5 burek, semua tepuk tangan. Saya bangga saya makan 5 burek dalam satu hari. Hebat tak saya?
Dah macam tak faham je borek. Okey okey, mungkin mungkin tak tak pernah cuba borek lagi. Okay. Tak apa tak apa, nanti kita kita bagi borek eh. Okey. Isteri saya ni, isteri saya yang paling best eh, bila dia nak melahirkan anak. Okey. Ramai orang yang suka kau mix, orang-orang kau kau saya pergi hospital, dia nak tahu. Ada kena tahu anak ni laki ke hitam ke putih? Betul tak? Yang kau mix sampai kau hospital tu bawa spanduk. Kan? Hitam, putih, hitam, putih, hitam, aku hijau, dia kata. Saya kata, mak, 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 dia punya bini, mak, bini saya bukan hijau, putih. Kan? Sebab itu orang kata viral, mak, hijau kan. Bila-bila keluar, saya buat terkejut. Kan? Anak saya keluar kan? Anak saya macam dia keluar kan? Budak sekarang kan pandai-pandai buka mata kan? Dia buka, tengok mak dia putihnya, dia pusing. Allah, hitamnya bapak aku, dia masuk balik. Dia masuk, dia nak buat bini saya punya tu. Bini kata, kenapa dia masuk balik kan? Lepas ni dia terkejut, bapak dia muka macam ni kan? Orang Melayu kan? Kan? Dia kata, patutlah tak sampai-sampai kat ni kan? Kan? Dia tunggu je, kenapa kan? Tak sampai-sampai kan? Ya, sebab nurse kata, bila kita dah ada kandungan, kita kena bersetubuh supaya senang kan untuk keluar kan. Jadi dia kata patutlah tak nampak kan. Baby boleh cakap selama ni kan. Okey, ramai yang sebenarnya pelik suara saya macam ni sebab saya seorang yang pembaca berita. Saya tahu bila nak baca berita kan, saya kan bila nak cakap mesti macam tu. Saya seorang pembaca berita. Saya tak tahu kenapa. Dan dia dah terbiasa kan. Okey. Sama juga macam cerita anak saya kan. Mak saya pun terkejut kan. Selalunya baby bila lahir kan, bunyi oi oi. Saya tak lahir macam tu. Saya lahir keluar-keluar, hi baby, hi baby. Bapak saya pun terkejut. Bapak saya kata, masuk balik. Ini bukan dia, bukan anak ni, alumunan ni. Okay, saya Limah Syed, terima kasih.